menikmati kopi di pagi hari memang menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kandungan kafein yang berada di dalam kopi yang dapat membuat kita lebih terasa energik dan segar ketika dalam melaksanakan aktivitas. Kopi masuk ke Indonesia diperkirakan saat salah satu gubernur Batavia pada saat itu mencoba menanam bibit kopi yang ternyata dapat tumbuh subur di tanah Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1711, ekspor pertama dikirim dari Jawa ke Eropa oleh perdagangan Timur India yang dikenal dengan VOC. Beberapa biji kopi yang telah mendunia adalah biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta. Biji kopi Arabica biasanya memiliki rasa yang lebih kaya daripada biji kopi Robusta. Tapi justru dari biji kopi Robusta inilah tercipta salah satu kopi terbaik dunia, yaitu kopi luwak. Kopi luwak merupakan kopi yang diproses dan diperoleh dari biji-bijian yang telah dikonsumsi oleh luwak dan keluar bersama kotoran mereka. Awal mula keberadaan kopi luwak di Indonesia terkait erat dengan sejarah pembudidayaan tanaman kopi di Indonesia yang dibuka Belanda pada awal abad ke-18 di koloninya di Hindia Belanda. Era tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda pada masa itu melarang para pekerja perkebunan memetik buah kopi untuk mengkonsumsi sendiri. Hingga pada suatu hari ketika mereka sedang memetik buah kopi, mereka menemukan sebuah kotoran binatang yang memakan buah-buahan kopi yang sudah matang. Namun hanya daging buahnya saja yang tercerna, sedangkan biji kopinya masih utuh, luar bersama kotorannya. Besarnya keinginan untuk merasakan buah kopi membuat mereka membawa dan membersihkan kotoran binatang ini. Ternyata, kopi yang berasal dari kotoran ini memiliki aroma dan rasa yang khas. Kenikmatan kopi yang berasal dari binatang ini pun segera menyebar dan terdengar oleh warga Belanda, pemilik perkebunan. Dan sejak itu pula lah, para petani diwajibkan menyerahkan seluruh kotoran hewan tersebut kepada Belanda bila menemukannya. Mendunianya kopi luwak ini membuat saya penasaran dan mencoba untuk datang dan mencari sendiri luwak serta kotoran yang memiliki harga yang cukup mahal itu. Saya pun datang ke salah satu perkebunan kopi yang terletak di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama rekan saya seorang pemerhati kopi, Bapak Setiawan Subekti, saya pun segera masuk ke dalam areal perkebunan. Luwak yang memiliki nama ilmiah Paradoxurus hermaphroditus ini merupakan hewan menyusui yang termasuk ke dalam suku musang. Hewan ini juga memiliki sifat nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari untuk mencari makanan. Dengan indera penciumannya yang peka, luwak akan memilih biji kopi yang betul-betul matang optimal sebagai makanannya. Karena sistem pencernaannya yang sederhana, maka makanan yang keras seperti biji kopi tidak tercerna dan akan keluar bersama kotoran luwak. Luwak memang merupakan binatang yang sangat suka dengan kebersihan, karena itulah mereka biasa membuang kotoran mereka di atas batu atau di atas ranting-ranting yang baru berjatuhan. Dan memang proses fermentasi sempurna yang terjadi di dalam perut luwak inilah yang membuat aroma serta cita rasa kopi luwak ini terasa sangat pas. Daerah penghasil kopi luwak di Indonesia ini tidak hanya berasal dari Jawa Timur. Ada beberapa daerah lain di Indonesia yang menjadi penghasil kopi ini. Namun dari Banyuwangi inilah salah satu kopi luwak yang terbaik diproduksi. Pak Iwan, ya. Mengenai kopi luwak sendiri ini kan tidak hanya di Jawa nih Pak, di Sulawesi maupun di Sumatera pun ada. Tapi sebenarnya apa sih Pak keistimewaan kopi luwak yang dimiliki oleh Banyuwangi ini? Ada satu kelebihan, karena ini hamparannya menghadap ke timur. Dengan dia menghadap ke timur, dia akan mendapatkan sinar matahari pagi. Dan akan mendapatkan sinar yang dengan waktu yang lebih lama. Mungkin ini akan berpengaruh terhadap cita rasa dari kopinya itu sendiri. Kalau luwaknya sih sama. Kenikmatan aroma serta rasa kopi luwak ternyata tidak semudah itu didapatkan setelah kita menemukan biji kopi yang telah melalui pencernaan luwak tersebut.
Ada hal lain yang harus dilakukan dan diperhatikan sebelum kita dapat menikmatinya. Tapi Pak, mengenai proses penyangraian sendiri dengan kopi biasa itu ada perbedaan nggak sih Pak? Kedua ini Pak? Dibedakan, saya katakan dibedakan kenapa? Pada umumnya orang menyangrai kopi yang dilakukan di sini itu umumnya sudah sampai sudah hitam. Kalau sudah hitam, yang kita dapat hanya rasa pahitnya saja. Tapi kalau kopi luar kita sangrai dengan tingkat kematangan yang terlalu hitam, itu aroma dengan cita rasa luarnya akan hilang. Tingginya harga serta permintaan terhadap kopi yang diperoleh dari produksi binatang mamalia ini membuat sebagian produsen berlomba-lomba memelihara dan membudidayakannya untuk memenuhi permintaan pasar. Kopi kini tak hanya menjadi sebuah minuman berkhasiat dan berenergi. Dengan keberadaannya, kopi luwak menjadi penambah kekayaan variasi kopi asli Indonesia. Ya, setumpuk kotoran berharga emas. Berawal dari keinginan para petani kopi dalam menikmati biji-biji kopi yang mereka ambil, kini kopi luwak justru menjadi kopi terbaik bagi para penikmat kopi yang ada di seluruh dunia. Keberadaannya tidak hanya menjadi sebuah komoditas, namun justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.